kita bahas soal berikutnya. Jadi pertanyaannya adalah tuliskan nama unsur yang dilambangkan dengan Li, Hg, dan Sn. Nah, di sini kita bisa melihat pada tabel periodik. Nah, mohon maaf, tabel periodiknya tidak bisa saya tampilkan karena kalau misalnya saya tampilkan itu dia hurufnya terlalu kecil. Jadi saya bahas saja. Nah, yang pertama Li. Nah, Li ini kalau misalnya kita lihat di tabel periodik unsur kimia itu dia nomor atomnya itu adalah 3. Nah, nama unsurnya itu adalah litium. Dia ada di kolom pertama. Nah, kemudian kita bahas Hg. Nah, Hg ini itu dia nomor atomnya adalah 80, di mana nama unsurnya itu adalah raksa. Nah, dia berada pada kolom 12 dan juga baris 5. Bisa dilihat pada tabel periodik ya. Kemudian Sn itu dia dengan nomor atom 50, namanya adalah timah. Nama unsurnya adalah timah. Dia berada pada kolom nomor 14 dan juga baris nomor 5. Nah, seperti itu. Jadi Li itu untuk litium, Hg untuk raksa, dan Sn untuk timah. Untuk hasil akhir saya tandai dengan menggunakan warna biru.